Selamat siang. Sekarang di Jakarta udah 1:30. Kita mau cari makan siang. Terus kita mau abaikan aja jerawat aku. Kita lagi di stasiun LRT Duku Atas. Terus kita mau coba untuk naik MRT. Jadi katanya kita harus keluar dulu. Keluar baru ambil kanan baru pindah ke MRT. Penasaran banget pengen coba. Karena kita rencananya mau ke Plaza Indonesia. So ya, ikutin kita terus. Ternyata guys, di MRT Duku Atas ini ada tempat buat makan. Kita mau isi perut dulu ya. Mau makan ini, aduh ada pisang goreng, aku mau beli. Kita kesini dulu ya. Makan dulu. Ganjal perut. Ada cendol. Ini ada cendol, tempat makannya nyaman banget guys. Pak, mau pisang goreng dong, Pak. Berapa porsi, Kak? Satu porsi isi berapa? Porsi isinya 3. Satu porsi. Iya. Makan di sini apa di buku? Makan di sini aja, Pak. Bayangnya mau pakai apa? Guys, jadi sebelum ke MRT, kita mampir dulu nyemil. Jadi aku pesan pisang. Pisang ini, tadi nggak tahu namanya apa. Pisang isinya 3, harganya 31.000. Terus aku pesan es cendol. Aku pesan ayam bakar buat kedai. Belum datang. Enak banget. Enak banget pisang gorengnya. Kayaknya mau bungkus ya. Kayak mau makan itu enggak? Ayam bakarnya aku minta tambahin tempe lagi karena sambalnya kayaknya enak. Mana tempe? Sebelah. Jadi ini tuh panjang, ada makanan-makanan yang lain juga. Jadi pisang gorengnya satunya tuh sekitar 10.300 perak. Tapi memang gede pisangnya. Crispy. Pisang goreng kipas. Pisang goreng kipas. Ini aku pesan lagi. Ini aku pesan ayam bakar Taliwang. Di situ ya Bu warungnya. Ini 36.000 satu paket. Udah dapat ayam bakar 1, sayur 1, lalapan, sambal. Ini gorengan pilih salah satu, aku pilih pasta. Oke, kita makan dulu ya, guys. Ini aku baru mau coba. Aku sama suami aku share ya, setengah-setengah aja. Biar kita bisa cobain yang lain-lain juga. Tuan
nonton? One more? Enak banget ya kalau kalian datang ke Duku Atas. Wajib makan ya, coba punya ibu. Ayam taliwang, Mbok Sutil. Enak banget. Enak banget loh ini. Kira punya belum datang ya, Nak? Yang tadi bilang gue di sini enggak? Soalnya udah lama sekali. Udah deh. Nah, coba nih. Ibunya baik banget sama kolonan. Masih nasi dah, nasi. Jangan lupa makan cabai. Pakai tangan aja. Ibu, ibu makasih banyak ya, Bu. Iya. Punya kire. Ini enak banget. Aku lupa kalau aku videoin. Ini punya kire aku pesan tadi nasi bakar, ayam bakar sama tempe. Pokoknya semuanya aku tadi bayarnya tadi nih buat makan kire. Dikasih gelas. Tadi aku bayarnya 46 gitu. Ya sih Naya ya, Mama kesana. Aku suapin kira dulu ya. Hai guys, balik lagi. Ya tadi kita udah selesai makan. Sempat makan itu lantai 2. Terus kita turun ke lantai 1. Karena kita harus nyari buat MRT. So, ikutin kita terus. Aku akan tunjukin ke teman-teman ya. Guys, ternyata kita tuh harus keluar dari stasiun Duku Atas, keluar baru masuk ke BNI gitu buat MRT-nya. Ini ya? Oh, di pos BNI. Kok tadi bilang ke kiri ya? Kenapa? Pak MRT? Kasih apa? Pak
kalau yang bawa sepeda atau skuter bisa parkir di sini. Nah, di situ liftnya. Kita naik lift ya, guys. Ini bukan yang suka udah pernah. Emang terang-terangnya banyak orang nih, bisa disuruh. Jadi guys, ini jadwal buat MRT-nya. Kita ke Bundaran HI. Kayaknya kita udah langsung tap aja deh. Mau minum dingin dulu? Itu kita langsung masuk kayaknya. Kita kan udah punya. Kita harus. Jadi kita harus scan dulu nih tas kita. Kita harus, ini ada lengkap loh, ada apotik, ada Indomaret, semua lengkap. Ayo mau beli apa di Indomaret dulu enggak? Langsung jalan. Kita harus scan tas kita dulu baru masuk ya guys ke MRT-nya. Kayak gitu ya guys, aku sekarang mau tap. Tinggal masuk kayak kartu ini ya, KAI. Sekarang kita tinggal cari mau ke Bundaran HI. Enak ya sayangnya? Cuma agak ribetnya karena kita harus keluar stasiun ya. Kalau kita nggak bawa pram itu gampang, tapi kalau kita bawa anak agak ribet sih, tapi so far sih oke. Okay. Kemana? Pak, kalau mau ke Bundaran HI? Bundaran HI, turun aja. Ya. Nanti naik kereta yang sebelah kanan. Makasih ya. Jadi kita harus turun lift, baru naik kereta yang sebelah kanan. Si kiri udah merah, kayak dan dia udah mela. Panas ya. Ayo gak bawa dia punya sunblock ya. Ini di Bundaran HI kita naik. Kita turun terus ke Bundaran HI masih nunggu MRT-nya. Kira mau minum? Mau drink? Kita cuma satu stop aja guys. Bundaran HI hanya satu stop. Jadi ini jadwal kita 3 menit lagi ya guys. Jadi kayaknya setiap 3 menit, 3 menit, 10 menit ini jadwalnya. Jadi kita bisa tahu. Setiap 10 menit kayaknya. 10 menit ya. Setiap 10 menit keretanya guys. Ya kire. Dia mau sendok itu tapi udah jatuh. Sendoknya udah jatuh kire. Jadi ya teman-teman, kalau teman-teman mau naik MRT ini ya ada katanya boleh di screenshot terus boleh di gedein ya. Kulangi lagi. Keretanya lucu ya guys, lucu banget keretanya, didesain karikatur gitu, kartun gitu ya. Dia lagi ngambek gak dikasih sendok. Iya, sendok plastiknya ya. Seneng ya kira? Enak? Dingin? Eh.
akhirnya kita udah nyampe di Bundaran HI ya guys. Itu tadi mungkin gak nyampe berapa ya? Gak nyampe 5 menit, gak nyampe 3 menit. 2-3 menit lah ya. Ini kita udah nyampe, kita mau keluar. Bagusan keluar mana ya? Hah? Ke Plaza Indonesia, tanyain saya. Dulu ya, kita jalan dulu ya. Guys, pas keluar itu, kalau kalian mau ke Plaza Indonesia, Bundaran HI atau Grand Indonesia lewat sini. Tapi kalau kalian mau ke Hotel Pullman lewat sana, oke? Okay? Jadi jangan sampai salah nanti kalian keluar kejauhan, guys. Jadi ini di MRT Bundaran HI. Ini gede banget. Ya sayang ya, ada pos kesehatannya, ada Alfamart juga tadi di dalam ya. Ini dingin banget, adem banget, pokoknya bagus banget ya nggak sayang. Jadi udah kayak MRT, udah kayak underground di UK, tapi being honest ya, yang Indonesia adem banget jadi enak. Sekali lagi kalau suara aku kecil maaf ya guys, karena aku apa namanya nggak ada mikrofon. Nah kita ambil kanan karena kita mau ke Plaza Indonesia, Bundaran HI dan Grand Indonesia. Indonesia guys, aduh recommended banget ya teman-teman, kalau ke Jakarta harus banget cobain MRT atau LRT kalau kalian mau apa namanya jalan ke Plaza Indonesia. Nah mana sih kalau ke Plaza Indonesia guys? Oke, jadi kita mau jalan-jalan dulu ke dalam, nanti kita lanjut lagi videonya.
bagus banget ya sana ya kalau kita mau foto-foto. Nampak di atas. Uh-uh. Hai guys, jadi aku udah nyampe di Rujak Sultan yang dekat, yang lagi viral itu yang dekat Pegi. Mereka udah pindah ya guys, udah gak di depan Tamrin City, tapi udah di depan Seafood Muara Laut. Kak, berapa tuh porsinya? 30, Kak. Aku tunjukin ya. Buahnya lengkap banget. Ada semua guys. Satu porsinya berapa kak? Thank you. Ini buka sampai jam berapa kak? Kalau sekarang itu sampai jam 7 malam. 7 malam. Jadi kan teman-teman kalau mau datang mau beli sampai jam 7 malam guys. Aku masukin dulu. Makasih ya kak.